Halo semuanya, selamat datang di YouTube aku, Mimi Diana. Di video kali ini, aku bakal memberikan kalian informasi mengenai Gus Zizen. Gus yang ramai karena diisukan berselingkuh dengan selebgram, guys. Nah, penasaran nggak dengan hal itu? Kalau iya, sini-sini merapat kumpul di sini ya, guys. Sebelumnya, kalian jangan lupa buat subscribe channel aku dan juga klik tombol like-nya. Terima kasih. Jadi guys, berita kali ini datang dari salah satu selebgram Islamiyah yang bernama Gus Zizen karena isu perselingkuhan dan pergi ke diskotik. Namanya juga belakangan menjadi viral karena dihalukan oleh Avita atau Ning Maghrib. Gus Zizen ini terkenal karena ketampanan dan juga hafalan Al-Qur'annya, guys. Sehingga banyak sekali yang menjadi penggemarnya. Tapi guys, dari video yang beredar di mana dirinya pergi ke klub diskotik hingga ciuman dengan selebgram merubah image Gus Islamiyah itu. Isu itu pun viral di TikTok dan X dengan bukti video foto sebagai buktinya. Diduga dulu, Zizen sempat berpacaran dengan Luna dan berselingkuh dengan Zoe hingga berciuman di sana. Netizen banyak yang menyoroti hal itu karena image yang dibuat oleh Zizen adalah pria agamis tak berdosa. Namun isu perselingkuhan, ciuman di publik hingga main ke klub malam membuat image itu hancur. Sampai saat ini sendiri tak ada klarifikasi ataupun bantahan dari Zizen ataupun selebgram bernama Zoe Levana itu, guys. Sosok Zizen pun bukan dari keluarga sembarangan lo, guys. Kakeknya, Tuan Guru Mustafa, merupakan pendiri pondok pesantren Al-Aziziyah, tempat Zizen menimba ilmu. Orang tuanya juga yaitu Tuan Guru Khalid Nawawi dan juga Hajah Fauziyatin adalah pasangan tahfiz Quran yang dikenal bersahaja dan agamis. Nah guys, gimana kabar kalian? Bisa komen di kolom komentar.